Adul jatuh pingsan usai hantarkan almarhumah ibunya ke tempat peristirahatan terakhir. Begitu pilu, kekasih almarhum Syabda curhat soal kesedihannya. Nasar jatuh sakit hingga harus dirawat. Sederet selebriti datang menjenguk memberikan semangat. Prilly Latuconsina hingga Pamela Savitri terseret kasus dugaan pencucian uang 4,4 triliun. Seperti apa Ramadan ala Titi DJ tanpa Stefani Putri? Benarkah Natalie Holser sudah sebar undangan dan siap menikah? Duka tengah menyelimuti hati komedian Adul. Sang ibu tercinta, Hajah Umroni meninggal dunia di usia 78 tahun. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, almarhumah dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di dapur rumahnya. Selama prosesi pemakaman berlangsung, Adul terlihat begitu nelangsa. Ia tak kuasa menahan perasaan sedihnya hingga jatuh pingsan. Iya, emang sedikit ini sok. Sih dia stok dia stres emang bencana saat ini kerjaan yang udah ya kan yang mau diapain lagi ya kan saya juga merasa kehilangan namanya emang ya kan Adul taunya jadi Bang Dua kan ada live ya di Shopee itu jam 2 harus sampai lokasi jam 12 biasanya udah jalan ini ditelepon mama jatuh pas sholat Jumat jam 12 kita ke rumah mama dulu terus udah kita dirawat aja udah Bang Adul udah pasrahin ke aku jadi berangkat kerja terus kita disuruh ke rumah sakit jadi dia nyelesain segmen pertama baru aku kabarin kalau mama udah meninggal dan mohon doanya dari teman-teman dari semuanya udah mudah-mudahan mama harus lewat amin kedekatan kakak dengan mama semua sudah dekat sangat dekat mama emang ada sayang memang. Masa hidupnya mama kayak gitu. Terakhir yang bapak aku mau bangun tidur sama mama terus. Mantu juga. Lalu pikiran lu juga. Meski meninggal dunia secara mendadak, namun sehari sebelumnya, almarhumah Ibunda Adul sempat memberikan sebuah pesan seperti sebuah pertanda. Pihak keluarga pun akan menjalankan amanah yang disampaikan beliau sebelum tutup usia. Sembako 70 bungkus dibagiin ke tetangga sekitar. Jalankan pas lebaran apa? Ya harus jalanin bulan-bulan puasa ini ya. Masalahnya kan itu bungkusan udah dibungkus semua, tinggal dibagiin ya. Udah buat saudara-saudara, tetangga udah diiniin, rencanain emak emang ya buat keluarga sini dulu ya, ntar buat tetangga belakangan itu keluarga dulu yang diiniin insya Allah ya. Emang udah rencana emang udah rencana semua sekeluarga kita berangkat. Tadinya mama juga udah semangat ya? Iya, mama juga. Mama yang semangat, ayo berangkat. Mama memang sebelum meninggal juga mesen sama tetangga ketua DKI masjid yang di Sawangan ya kan. Katanya kalau mau meninggal nanti dekat bapak, dibilang gitu. Bapak kan di sini nih sama Pela ya kan. Baru ngomong kemarin ketua DKI masjid ya kan. Langsung saya sampein ke Adul, kita rembukan dulu ya kan. Adul setuju ya, ya udah. Langsung dilaksanain.